Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kristen Magdan. Di sini kita ada di standnya Cluster 1 Bursa Inovasi Desa Kabupaten Magetan. Nah kita ini ada apa aja mas? Yang boleh di review produk mas dari beberapa kecamatan. Oke. Dengan satu dalam satu stand. Ya siap. Itu ada dari Kawedanan, Takran, Nguntoronadi, sama satu lagi mana ya kemarin? Ngariboyo. Ya Kawedanan, Bendo, Ngariboyo, Nguntoronadi, Takran, sama Lembean. Lempeng. Apa aja produknya mas di sini mas? Ini ada dari lempeng. Lempeng. Lempeng yang non burak juga ada. Sambal pecel. Ya pecel. Tape singkong. Tape singkong. Ada juga yang namanya jus markisa. Jus markisa. Oke. Okay. Khasnya dari Kawedanan. Kawedanan pojok nih. Ya betul. Ada okay. Kue usus. Sus ya. Telur asin. Telur asin ini dari mana ini mas? Ini dari Bendo. Bendo. Oke. Okay. Bendo. Keripik pare dari mana nih? Keripik pare. Keripik pare dari Ngariboyo ya. Betul. Oke, lanjut lagi, lanjut lagi. Ada keripik singkong. Keripik singkong, iya, keripik singkong, ini singkong ya, siap. Terus pisang. Pisang. Ada makan kerupuk ringan ini, terigu. Oke, kerupuk terigu. Ini jerangking. Jerangking, siap. Jerangking kulit non burak. Oke. Yang dari Bendo juga. Oh, lempeng desa juga lempeng ini. Lempeng. Ya, lempeng non burak juga. Burak. Oke, kita tentang ini cindera matanya. Dari apa aja nih? Ini khas dari Kecamatan Takran, ada juga yang dari Nguntoronadi. Oh, Nguntoronadi. Nguntoronadi ini yang lagi trennya itu udar welingan. Udar welingan. Okay. Dia ceritanya mengambil mitos dari bunga kenomo. Bunga. Jadi motifnya ini enggak lepas dari apa-apa yang ada di pohon kenomo itu tadi. Ada bunga, daun, juga buah. Jadi motifnya kenanga ya mas ya? Jadi ya kenanga. Desa Kenang Mulyo nih ya? Betul. Ya siap. Tapi siap. Nama badeknya Udar Welingan. Oh, badeknya Udar Welingan. Brandnya, brand. Brandnya Udar Welingan cuma dari Desa Kenang Mulyo. Oke, ini kontak personnya nih bro. Langsung aja. Langsung di screenshot, cekrek. Oke, lanjut lagi bro. Ada juga yang namanya buah naga. Ini masih dulu nih ini. Sudah ada. Batik langitan. Batik ciprat langitan jembatan. Iya, ciprat. Jembatan ini. Oke, siap. Ini memang keistimewaannya apa nih? Ini yang membuat dari anak-anak yang disabel, disabilitas. Disabilitas. Jadi dia punya keahlian, keaktifan ditampung untuk menghasilkan produk yang sangat inovatif. Oke, oke, oke. Jadi ini karya ini langitan simbatan ini karya dari teman-teman disabel yang sudah mendunia. 20.000, Bu. 20.000. Organik ini, Bu. Asli Adirejo, Kawedanan. Tester boleh dicoba? Dicoba, Bu. Burita. Oh, Burita monggo Burita harus dicoba nih. Bela beli Magetan, bela beli Magetan. Ayo. Tapi yang ini jangan dibeli ya. Minta boleh di sini. Tisu ada, Bu? Ada, Bu. Ada, Bu, tisu? Nah. Seger, Bu. Ini asli, Bu. Monggo Burita. Non kimia yang jelas. Oke, ini buah naga, Bro. Ini 400 gram. Makan dulu. Mudah-mudahan
kan tahun depan bisa gratis. Iya Bu. Kalau bisa tanggal 22 main ke Desa Ngadirjo, gratis ini ya. Ya. Ada kita buat gunungan. Mana? Sebelah mana? Ngadirjo kalau dana. Lapangannya. Perapatan Ngadirjo. Kanan. Ya, nanti ada gunungan ya. Ini salah satu ikon kita. Gratis. Makasih Bu Ki. Penglaris. Oke Bro, payu buat agak Bro. Kita mau review teman-teman dulu. Hai guys. Iya, sebalik. Oke Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari TPD mana Bro? Dari TPD Parang. Parang. Oh, yang kuning-kuning Parang ya? Ya. Apa aja Parang ini tadi, Bu? Ada batik. Ya, batik Parang Selo ya? Ya, batik Parang Selo. Parang Selo, terus apa lagi? Kripik Gadung. Ya. Oh ya. Kripik Gadung nih kota persennya Bro. Screenshot cekrek wes langsung. Like. Yes. Produk unggulan Mas, sirup. Wah, ini keren ini. Ya. Sirup asem. Oke. Dari desa Milang Asri. Milang Asri. Oh, ini Klopang. Ya, Klopang. Milang Asri apa? Kripik Jagung. Kripik Jagung. Oh iya ya. Ini jagung tortilla ya kalau bahasa kerennya kalau Arabi ya. Ya, tortilla. Anak milenial, anak milenial. Apalagi? Roti bolu barokah dari Sidorjo Jajar. Oh ya ya ya. Sidorjo campur sari. Oh ya, sono. Oke, Bro. Ya, kono cedak Gunung Lawu. Ini sama. Sama. Orangnya mana? Oh ini Mak, tak tanya-tanya Mak. Ini ada sagon kelapa ya. Produk mana ini Mbak? Dari desa mana ini? Kok Madiun? Ya Magetan aja Magetan. Sardono, Tawang Nangsari. Oh. Tawangan. Nah ini Magetan, ini Magetan Jatim tuh, tak screenshotnya cekrek. Oke. Enting-enting. Nah enting-enting. Apalagi Mbak yang produk unggulannya? Madu Wongso, Kerupuk Buli. Tapi kok Madi ya, Magetan. Ini hasil Magetan? Madiun. Oke. Kita berikan aplaus yang meriah untuk tadi penyambutan yang diwakili. Ini apa jenis carang? Carang mas. Ini dari ubi seperti ini. Rasanya manis. Magetan. Jaya. Magetan. Oke Bro, kita mau masuk ke klaster 3. Selamat siang guys. Oke, selamat siang guys. Penduduknya paling banyak ya penduduknya nih. Mentang-mentang dekat rumah ya. Mentang-mentang dekat rumah. Oke Mas Bro, kita mau tanya-tanya. Ini produknya apa aja Mas Bro? Ini ada pihak barat, ada manisan asem. Oke. Oke. Pihak barat. Dari desa mana ini? Barat. Oh ini ada nomor kontak teleponnya nih. Zoom dulu loh, cekrek. Oke. Ada. Enak ya ini, kunir, asem, seger ya. Berapa Bro ini Bro? 10.000. Siap. Oke, nanti sip. Ini Purwadadi SAE. Survive guys, lanjut guys, gila ilmu guys. Ini apa Mbak yang jadi andalan dari sekian produk ini? Ini ya. Ontong pisang. Ontong. Oke. Terus apa lagi? Singkong. Rasa? Gadung. Ya. Siap. Oh ya. Ini dari Sobontoro.
Sabantara nggih. Sabantara Karas siap. Kripe jagung manis. Jagung manis. Iya, ada pedes sama. Oke. Ini bahasa kerennya tortilla biasanya. Anak-anak zaman ya, tortilla. Iya. Kalau kita kripe. Oke. Pisang, kripe pisang, apa lagi? Salad buah. Ini ada bakpia ramah lingkungan ya. Ramahnya dari segi mana, Mbak? Bungkusnya apa, oh, bakpia? Jadi biasanya produk mana nih? Biasanya kan pakainya Sukomoro. Sukomoro. Oh iya ya. Kentangan. Nggih. Bakpia pule dari desa? Dari desa Kentangan. Kentangan. Oh nggih, siap. Ini ada rasa kacang hijau. Ini per ini berapa, Mbak? 15.000. Oh, 15.000. Ya, Pak Bupati terkesima ini. Oke, dengan bungkusnya mungkin ini konsepnya ya. Iya. Oke. Non plastik. Oh ya ini. Nah, dibuka. Gak ada tester toh, Mbak? Nah, bisa. Ya, enggak apa-apa. Tanya testernya dulu. Jadi gini, Bro. Kalau kita nggak merasakan sendiri, cerita-cerita ya bako nggak apa-apa, oh, enak. Tapi itu. Oh, nggak mau aku pedes itu. Nah, coba bro. Isi apa bro? Siap, ini. Kacang hijau. Salat bro. Oke. Ini dari? Gebyok. Oke, siap, makasih. Oh, Gebyok. Berarti udah home industry itu. Apa ibu PKK-nya? Ya, Pokmas. Gua nggih Gebyok. Ini alat tenunnya ada? Oh, baru tahu saya. Alat tenunnya ada. Tak kira cuma mau dibeli bahan gitu. Oh, berarti dari nol? Iya. Oke, kapan-kapan tak main ke Gebyok. Oke. Mbah Lurah. Ika, ya. Ketua Pap Desi Magetan ya. Oke, insya Allah kapan-kapan tak main. Ya Allah. Kemudian kasih citra seperti yang saya gunakan ini memang sengaja bapak baru pak. Bukan karena apa-apa, karena kami ingin menunjukkan bahwa seragam ini bukan hanya digunakan. Oke bro, ini ada di warung KB. BKB, BKR, BKL, jajar nih bro. Ini kampung KB. Botok, ayam, ati, lele. Ibu ketua. Ketuanya BKR apa pak ya? Kampung KB nya. Ini produk asli sini semua? Iya, sendiri. Ya Mas Beni, jajar nih. Oke, siap yang punya desa. Ini apa Ibu? Ini roti karakter. Oh, roti karakter. Jadi ada boneka-boneka gitu ya. Terus apa lagi Bu? Bikin sendiri. Sementara ini pemasarannya gimana untuk yang tas ini? Sebenarnya bagus, cuma pemasarannya gimana? Ya, online. Ini dari berarti apa rajutan gitu ya? Tanpa mesin. Tanpa mesin. Kalau yang di anu tadi pakai mesin tuh, yang mesin anu ini manual. Untuk online itu gimana deh caranya? Kita pesan misalnya ada yang teman-teman viewer ada pengen yang beli ini gitu. Bisa. Kontak personnya, kartu nama, semacam itu ada? Sementara belum ada. Mudah-mudahan ini terlaksana. Jadi kamu KB. Oh, desa jajar. Oh, gini bro. Jadi kalau kamu berminat tas ini. Ini handmade semua, jadi tangan buatan tangan. Kamu bisa langsung ke Desa Jajar, Kampung KB. Ini tadi saya minta nomor kontak personnya, nggak ada. Ya udah kesini aja pokoknya, Jajar gampang. Oke, terima kasih Bu.
apa lagi? Oh, di Sanggrek. Keunggulannya yang Sanggrek sama yang goreng apa, Bu? Kan itu apa sekarang musim kolesterol. Iya, nggih. Sanggrek. Telurnya di open. Telur asin di open. Iya. Nggih. Kan kalau sekarang musim kolesterol. Iya, siap. Ini tentunya Sanggrek. Cuma ini kacang dari mana ini kok gede-gede, Bu? Ini ya, kita kesenang, Pak. Oh, ya. Kacang impor kayak ini. Ya. Kalau bisa pakai produk Magetan sendiri, Bu, yang kecil-kecil itu loh, Bu. Saya lebih senang yang kecil-kecil. Nah, ini asli. Nah, itu saya lebih senang situ. Kalau ini Amerika, Bu. Oke. Di Sanggrek ya. Iya. Keunggulannya di Sanggrek sama yang biasa pakai dikukus itu gimana? Kan kalau bedanya itu kalau dikukus kan nggak lebih dari 3-5 hari sudah pasti, kalau sampai kita 1 minggu. 1 mingguan. Ya, lebih ada. Kalau teman-teman ada yang pengen sambal Sanggrek dari Jajar ini gimana belinya, Ibu? Ya tetap, tapi yang tadi ya. Oh, jadi harus ke Jajar. Ya, nah, ketuaannya nomor HP-nya ada nggak? Yang bisa di-share ke teman-teman, siapa tahu ada yang lihat YouTube ini, video ini. 081 216 05 08 673. Oke, langsung hubungi kontak kita, Bro. Ya, seperti itu. Jadi pemasaran online-nya ini kita bantu lewat YouTube-nya, mudah-mudahan. Oke, makasih, Bu. Oke, monggo lewat, rapopo, rawang lewat. Lewat mau mandek. Oke, thank you. Cantik-cantik di sana. Oke, kita mau review buah naga dari Desa Ngadirejo, dari Mbak Ratna ini yang punya lembean. Nanti kita tanya, segernya gimana? Gimana, Bu? Gimana rasanya? Manis. Walaupun ini kulitnya hijau ya, nah, sedikit asam karena vitamin C juga lumayan. Nah, tisunya ada itu. Ini sebenarnya hijau, warna hijau tapi dalamnya merah. Nanti dia prosesnya begini, Bu. Biasanya kan hijau. Dia kalau kita disimpan ini sampai sebulan nggak apa-apa, tanpa di kulkas. Terus dia lama-lama jadi merah semua, gitu. Jadi kalau di yang di anu merah dia nggak awet, biar lebih awet, gitu. Dan lebih manis kalau disimpan agak lama, karena ada fermentasinya di dalamnya kayak itu. Semakin lama semakin manis. Awet, Bu, sebulan nggak apa-apa itu. Ya. Nah. Pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 tahun 2019 sebagai berikut. Jadi ini buah naga organik 1 kilo 20.000. Kenapa mahal? Agak mahal. Dia fresh dari pohonnya. Sampai sebulan enggak apa-apa. Dia enggak. Pak Tiga, Bu. Pak Kelang Stino, Bu.